Halo, selamat malam. Medan malam menyapa ya kawan-kawan ya. Aduh, ini kita pelannya aja warnanya. Waalaikumsalam. Bang Faujan. Selamat malam, Bang. Aduh, ini kita ceritanya mau putar-putar sedikit ya di sekitaran nih, jalan apa ini nih tadi nih, habis dari jalan Wajir ini. Kok lama kali nih koneksi videonya ya? Nah, ini dia udah connect ya. Selamat malam semuanya, selamat malam. Ini saya lagi di Jalan Wajir, mau ke sekitaran Lapangan Merdeka lagi lah kita duduk dulu. Ini disuruh ke kiri, berarti kalau lurus boleh kan? Ini ada polisi tidurnya kah atau ada apanya nih? Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Bisa dinaikkah ini? Apanya nih? Oh, ininya kok kandas sekali ya? Polisi apa namanya nih? Polisi tidurnya nih. Wah, aku jadi bingung. Kita muter dulu ya. Kita ke Lapangan Merdeka. Ini kok apanya stuck di sini aja nih, nggak ada yang muncul. Kadang kesalahan pada ini dia, apa namanya, sinyal. Nanti awak bilang nggak ada disapa-sapa, rupanya memang nggak masuk komentarnya. Ntar ya, ini nggak masuk komentarnya kawan-kawan. Kan pada banyak kan, memang ini sinyalnya tadi masuk ya. Sabar ya. Udah ngopi, udah bang, bukan ngopi bang, baru makan aja tadi bang. Lagi di mana tuh bang? Nurul Jamil lagi di Jalan Palang Merah. Nah, mau ke arah Lapangan Merdeka. Di tempat ini banyak orang apa nih? Apa namanya? Nongkrong-nongkrong apa gini, lesehan gini ya? Kan macet kan, nggak yakin aku di sini macet. Hai bang, hai. Nanti dikiranya asal masuk aja. Ramai kali di sini ya kawan-kawan ya. Udah kayak mau ini ya, kayak menongkrong ya. Memang nongkrong. Sunmori besok bang, maunya gimana bang? Ikut abang Sunmori. Biar ke Kuala Namu kita besok. Tapi pagi lah, jam-jam 7 gitu. Karena agak siang jam-jam 10 aku ke ini bang, Flamboyan, bantuin kakak yang kemarin itu mau apa, beresin rumahnya yang kena banjir kemarin. Kalau pagi bisa bang, pagi batas-batas jam setengah 10 lah. Duh, kakak ini cantik banget. Cantik-cantik kali lo, serius lo yang duduk di sini cantik-cantik lo. Yang duduk-duduk lesehan di sini cantik-cantik lo, serius aku. Enggak, aku di ini bang, di Lapangan Merdeka dulu bang, karena ada yang nungguin, ibu negaranya di situ nungguin bang. Agak ngelek sedikit. Cantik-cantik kali we, yang duduk di sini we, cantik-cantik kali. Gak pengen nongkrong kalian di sini. Ayo sekali-sekali yuk di sini yuk. Bang, gak apa itu? Kak Aurel. Aku cuman lagi mencari-mencari yang bisa cuci mata lah. Wih, macet kali. Kasih jalan dulu saudara-saudara. Cewek-ceweknya cantik karena kayak semua itu. Di sini tempat kaya kah? Tapi duduknya nongkrong, apa namanya, lesehan. Gak dikasih kursi. Orang kaya-kaya juga kah?
Oh ini, oh Bapak, awas lah. Awas, awas Kak, awas. Ada orang mau ditabrak itu tadi. Kakak itu mau parkir, di belakangnya rapat ada kereta. Boleh, jangan nongkang doang. Rame bener. Ah, nanti aku duduk di sini direpetin. Kemarin sempat ini lo kena apa nih? Kena bersihkan ini. Balik lagi lo. Udah kayak yang di Jogja itu ya kan? Apa yang di Jogja itu bang kayak gini bang? Jalan apa yang di Jogja yang dia kayak gini banyak viral-viral juga itu? Ah, rame kali nih ya. Bawa mobil cewek. Pick up ini. Iya lah yang parkir-parkir ini kurasa ya bang ya. Cantik-cantik kali sih memang. Dilantai-lantai aja ya kan. Pulang kalian, pulang. Duduk lesian gitu dia. Iya, Wak Regal, Malioboro. Betul itu Wak Regal. Udah pernah kok ke sana, Wak? Wak Regal udah pernah. Di mana itu Doli, Bang? Bukannya udah bubar itu, Bang? Udah pernah. Jauh juga mainmu ya Wak Regal ya. Ini kok agak-agak macet dia sedikit nih. Ayo Wagar datang kok sini ke lapangan mereka, Wak. Cari apa kita yuk, ganggu-gangguin orang yang lagi joget-joget. Banyak sini orang joget-joget. Awas. Aku mau mutar dulu nih, mau mutar kawan-kawan ya. Jadi kita mau ini ya, duduk-duduk di lapangan mereka aja lah dulu di lapangannya. Di jalan pun macet-macet gini ngapain kita ini? Di jalan kita pun kayak gini ngapain ya kan? Lampu merah kasih jalan. Tempat sepeda motor ada di depan. Weh, aku takut nengok kayak gini, galak. Oke, ini tempat lampu merah ya. Terus mana lampunya yang mau ditengok? Aku dihalat tim Jama. Besok saya ngonten lapangan Merdeka. Jama vlog. Besok saya ke ini, Bang. Ke Simpang Melati. Besok saya di situ. Ngapain kok dihalat, Wak? Ini kok mau ditutup lagi ya? Udah mau gongsi pacai aja nih, kawan-kawan ya. Nanti kalau gongsi pacai itu kalian bagi-bagi angpau ya. Kenapa Simpang Melati ngonten juga? Kenapa Simpang Melati ngonten juga? Kenapa? Kok aku masih bingung, Bang, maksudnya gimana? Kenapa? Apa yang salah dengan kena kata-kata kenapa, Bang? Ah, di sini banyak cewek-cewek ya, guys ya. Jadi kita berusaha akan masuk ke dalam ya. Kita mencari hiburan bagi jomblo ini ya. Karena yang nonton ini mayoritas ini laki-laki semua ini. Yakin aku ini. Jadi kita ke MB dulu ya, masuk ya. Halo Bang, apa cerita Bang Yudo? Ceritanya Bang menghibur para jomblo-jomblo yang di rumahku, Bang. Ya. Aku mencari hiburan untuk yang jomblo-jomblo di rumah, Bang. Salah tulis. Malaysia hadir Bang Hejra. Oh, salam Bang Didi. Tapi ya Bang namanya Didi Medan, jauh juga dari Malaysia Bang komennya ya. Hati-hati, jalan basah. Kita OTW ke dalam ya, banyak ini orang dalam. Uh,
Betawi kemarin masih dibawa ke ini Wak, wiknya dibawa ke Samosir dipinjam. Oh, banyak ditangkap we, apa kok banyak disita itu knalpot. Hati-hati kalian yang lewat dari sini ya, kalau knalpot ini ya, knalpot racing ya, banyak pak polisi nyetopin kayak gitu. Hati-hati ya kalau lewat Lapangan Merdeka ya, bukan hati-hati sih ya, ya kalian sih pakai knalpot racing, memang racing. Jadi itu kulihat tadi banyak orang yang kena tangkap, banyak yang di stop. Ya biasanya di daerah sini sih wilayah itu ya, apa namanya, knalpot biasanya di sini. Oke, kita masuk dulu. Ha, ini banyak pak polisi. Pak polisinya banyak di sini. Kalau ini jaga keamanan aja. Bilangin yang nggak pakai masker. Pakai masker kalian ya. Ya. Oke, masuk dulu kita ke dalam ya. Aku mau nyari ibu negara dulu di dalam. Biasanya ada dia di dalam dia. Dia sering menyendiri di sini. Kita cari dia dulu ya. Kalau abang kenal pot racing apa racing? Kenal pot kuman bang. Masuk dulu ke dalam. Oke, sini aja kita parkir. Masuk dulu kita ya. Kok ngelek? Enggak tahu. Woi, dibubarin itu tadi tuh suara-suaranya tuh. Hah? Tuh kok ada suara-suara gitu. Aduh, aku kok. Ntar ya. Jalan kita yuk, jalan kita ke dalam ya. Kalian bosan kan di jalan-jalan aja kan? Apanya? Bawa pun bawa. Oke, ini kita tinggal dulu si PK. Besok San Mori kita. Ayo. Kemana kita ini? Ke dalam kita ya. Bosan aku apa aja naik-naik kereta terus. Apa ini? Kalau abang kenal pot racing apa papa racing? Mamang racing bang, mamang racing. Kakak ini mau lewat dari mana? Mau terbang? Kak, mau terbang gak? Sangar. Galak ya kak. Terbangan aja kak. Oh, ramai sekali. Apa kalian ini bang-bang friend? Aduh, oh jatuh aku. Coba tanya dulu dia di mana. Ada ini kalian mau ngomong merantau bang, rindu suasana Medan. Inilah suasana Medan bang. Hah? Mana? Ini kan? Iya. Ini suasana Medan bang malam ini, nggak ada sepi-sepinya ini, ha? Rame kali ini. Salahnya nggak ada. Waregar sini dulu kok Waregar. Biar ada kawan kuat. Wis mangan, wis bang, wis mangan. Tadi kan baru start dari siap dari rumah makan tadi tuh bang. Baru makan langsung hadir kemari. Wih yo raminyo, kemana aku mau nyari wanitaku? Rame kali ya. Kalian gak ada di sini nih kalian. Aku udah pakai helm lagi kemarin ya. Udah kayak mau ini aku mau kayak mau apa namanya tawuran ha? Oh dia di parkiran kena macet. Masuklah bilang masuk. Tunggu ya aku lagi nunggu ini ibu apa namanya harimau Sumatera. Hah? Masukkan aja bilang.
Kami tunggu di dekat toilet. Sini aku jadi kayak malak ya. Apa ini dibilang? Bang, jumpa yuk bang di lapangan. Di mananya bang Prendi? Sinilah, aku di lapangan. Kalau pengen apa datang aja. Aku di lapangan nih dekat. Dekat ini. Nah, ini penunjuk arah ya. Aku dekat yang ada petasannya. Tadi aku di sana kan diturunkan kan. Huh. Sana udah enggak ada lagi pintu masuk. Iya, udah ditutup. Iya, makanya aku mutar. Ini ada men. Hah? Yang mau gabung sini lah, ya lapangan Merdeka Bang Mikhail. Ini masih ramai kali, jadi nggak masalah lah. Sejam dua jam kita sini masih bisa. Aku di stasiun KA, maju lah, hah? Apa? Eh ada boba, weh. Eh beli boba, beli boba goceng. Bang Ari nggak ikut sama bang, nggak ada bang, hah? Kau mau beli? Iya kan dibawa beli lah, baru duduk. Ya udah beli nanti duduk. Ya gambar yuk. Wih, udah mulai banyak di sini ya. Udah kayak lapangan Merdeka Binjai ya. Ini doyan kali Hah? Kayak gituan. Siapa? Abang doyan kali kayak gituan, bodoh. Enggak si Hana, si Hana. Enggak, ini kayak lama-lama mirip lapangan Merdeka Binjai dia. Iya, karena ada gini-gininya kan. Heeh. Ayo kita gambar yuk. Ini untuk bocah ini. Apa ini kawan-kawan? Horas lay, horas. Rame kali, cukup ya bang, kolornas sudah hilang bang. Oh, kalau di sini jangan tanya lah bang. Aku pun herannya aku, samanya, aku pun penikmat. Di mana kita duduk ini ya? Udah kayak mau nonton layar tancap ini ya. Full. Mau nyari duduk aja nih susah nih. Duduk ya bang di lapangan ya kan? Hah? Mana? Di ininya lah yang ada apa-apanya ini. Mana kita duduk? Ada yang mau datang kemari? Rekamnya pakai apa, bang? Ini pakai kamera. Rekamnya pakai kamera. Kita di tengah-tengah ini. Nanti kena selutup pula sama yang lampu-lampu biru ini. Oh. Ya, dicucuk pula yang kepala awak ini pakai ini, lampu-lampu ini. Rame kali ya. Udah rame banget ya, Beb. Terakhir kita kesini. Iya, kok ngapain camping? Kok ngapain camping? Oh, apa ini? Rekam ngeri ah pengawalan cewek, bang. Iya. Terpaksa ini. Tadi tiga lagi bang waktu makan bang. Pulang satu. Beda lah bang. Jangan samakan lapangan Medan sama Binjai. Kamera apa bang? Kamera GoPro kak. Bang nampak aku nggak? Aku dekat lampu biru-biru. Oh, di atas ah bang. Lampu biru-biru. Aku yang gila sendiri bang pakai LM. Nah kalau nandain aku yang pakai LM lah. Kayak gini rupanya lapangan Merdeka ya. Apa ada yang mau dicari makanan kah? Ke mall bang. Ke mall? Ke mall udah tutup jam segini kak. Jam apa orang jam kerja orang itu sampai jam. Jam berapa mall sekarang? Jam 9. Iya jam 9 enggak tutup. Apa ini? Jakema bang. Aduh, ini bahasa apa ini bang? Bahasa karo pula. Kambang. Ulah aku udah susah bang. Lalit senku bang. Cuma itu aja aku tahu bang. Aduh. Apailah aku di sini ya betul lah nengok orang pacarannya. Beli minum lah, nggak ada minuman enak. Hah? Sana tempat minum yang sana kok udah sepi ya? Keliling dulu ya, keliling ya. Tapi yang dia apa itu ramai kan, bang? Tapi baru makan sih, capek sih. Maaf lah ya kawan-kawan, nantilah kelilingnya ya, masih baru makan kami, jadi masih perutnya masih ini dia, belum stabil. Hah? Pesawat tadi itu sepanjang jalan ya kan? Itulah makanya aku bilang macet-macetan. Oh. Cerita pula aku udah dibilang, aku udah yakin itu macet itu kesawan tuh. Tunggu situ bang, dengar aku manggil. Mana bang? Dari mana bang? Dari ini? Dari apa namanya? Dari center point. Ini kalian ngapain nonton aku kayak gini coba? Aku aja nggak tahu ngapain.
Kalian pula lah nonton aku. Kulap dulu ya. Weh, sinilah dulu kalian, weh. Kelapa Merdeka coba buat dulu satu sini. Merapat kalian Kelapa Merdeka. Iya, Bang. Bang, ini banyak nih. Lapmer, iya, Bang. Ntar ya, ini yang nanya-nanya ini di mana ini? Nongkrong, Bang, Kelapa Merdeka. Iya, Bang. Iya, Bang. Aduh, banyak yang nanya nih sih. Apa yang mau kita bahas ini? Cari cewek, Bang. Bang, kapan bikin vlog ke Sibolga, Bang Andre Manik? Ke Sibolganya masih jauh ya, Bang. Masih, yuh, lewat memang racing di depan, weh. Banyak tadi situ banyak polisi ngerajia knalpot. Oh iya. Iya. Knalpot itu tadi tuh. Udah botak kali itu ban sepeda itu, Bang. Oke, besok kita ganti, Bang. Kulapkan besok ganti biar puas orang Abang ya. Lap kita besok. Aduh, ini kayak mana ini? Lap kita besok ganti ban ya. Tunggulah aku buka dulu helm lah, malu kali aku ah. Ntar ya, aku gantiin aja ke apa? Ke tripod ini ya. Apa itu? Apa ini? Ini apa nih? Ini apa nih? Ada harta karun nih. Oh, ini yang kemarin yang nawarin apa? Apa namanya? Saus tiram. Apa bisa tapung percut? Ini apa ini? Jangan buang sampah sembarangan. Enggak mau aku masihan. Tadi kita udah makan siput. Masak makan siput-siput aja nanti gembung aku. Tunggu, aku biar naruh di sini dulu. Biar enggak susah dia, biar nampak dulu muka aku ini yang enggak seberapa ini ya. Biar jangan ditengok orangnya aku pakai helm terus di sini. Masa pakai helm aku nanti dimasukkan orang aku ke dalam TikTok. Ntar ya, kita buka ini ya. Sabar. Sabar. Oke, halo. Coba pegang ini, Bu. Apa ini Bang bilang? Ke mana ini? Jadi kapan Bang kemarin katanya mulai ke Sabang? Ah, nggak jelas Abang ini. Masih belum ada duit nih Bang. Kayak mana mau dibilang? Bukan nggak jelas. Oh, ke Sabang nanti Bang. Lama lagi Bang, bulan 4. Awal puasa nanti, sebelum puasa nanti Bang. Situ aja lah Bang. Kok lucu kali aku tengok penimu Bang lama-lama? Kau ngejek pangkasan itu nih. Masih hidup tukang pangkasnya? Tengok mana itu orang itu. Tunggu ya, biar aku pasang dulu. Helm apa? Ini. Alah, helm-helm murahnya ini, Kak. Helm-helm harga gak nyampe lah jual tanah, Kak. Masih hidup tukang pangkasnya? Lu ngapain lu? Enggak, kan nengok arah ininya. Ini ada. Halo. Apanya mana ya cucuknya? Nah, ya kan? Biar nampak kita kan diskusi. Enggak mau warna ya, Bu. Apa? Ini aku sambil nge-vlog ya. Mau di mananya? Hah? Siapa yang nanya ini? Ini WA. Hah? WA. Abang di mananya? Oh, ini ada yang nanya. Di dekat tiang, Bang. Di sini juga dia. Tah, ada yang di sini ya? Ada yang lagi di sini? Ada yang lagi di sini kah? Makanya nanya-nanya. Oh, oke, mantap. Dah. Siap. Apa nih? Kocok. Ecet lah ini ya. Ininya dia enggak ketat. Helmnya enggak koyak. Hah? Enggak ininya dia karena bukan
masukkan ini. Oh, kuncinya. Udah aman. Ini ketarik. Ketarik dia. Di mana itu, Bang? Di Lapangan Merdeka, Bang. Ke Pulau Nias, Bang, tinggal nyebrang. Pulau Nias. Nantilah, Bang, kita ke sana, Bang. Aku memang pengen juga ke pulau apa itu namanya, Bang? Pulau Telo ya, Bang, ya. Pulau Telo ya. Ini cahayanya nampak kan? Di mana itu, di Lapangan Merdeka ini deh, Bang, ya. Beli lah minumnya, Bu. Pak minum. Apa kita? Ya lah, enggak apa-apa lagi diminum bawang ini. Ya. Siapa cewek yang di samping Abang itu? Ibu negara, Bang. Nah, ini dia, Bang. Nampak, Bang? Nampak kan? Sana lah, beli minum lah. Jangan gitu lah, Han. Sayang kali tuh helm. Kok buatin ini dia? Ini memang udah busuk dia helmnya, tapi nah, jangan gitu dah, gini kita kayak jualan kita. Abang mau apa atau air mineral? Oh, banyak aja. Pakai es ya. Jangan pakai tempat. Pakai tangan aja kayak gini. Biar enak dia. Apa nih? Apa kita bahas lagi? Ada bawa stiker, Bang. Stiker kayaknya. Ada ini, Bang, ada. Tapi tinggal dua. Ada, Bang, stiker. Apa ini lagi? Salam ya, Bang. Bang Erapon Rato Prapat. Ya, salam kembali. Bang Erapon ini kayak pernah dengar aku. Kayak pernah baca aku ini Erapon. Oh, yang di mall-mall itu jual handphone ini, Bang, ini ya. OTW, Bang. Oke, siap. Merapat aja ke sini ya, yang bisa ke Lapangan Merdeka merapat. Tempat pembuatan stiker di Medan, Bang. Di mana tempat? Oh, ini pas di belakang Center Point. Pas di belakang Center Point aku buatnya ya, ke Grand Grafika. Itu aku buatnya stikernya yang kayak gini. Gak tahu sih perhitungannya, Kak. Kayak gini. Ini gak nyampe. Aduh, udah tinggal. Gak nyampe 5.000 kemarin sih. Entah berapa sih. 3.000 entah berapa ini kalau gak salah. Udah nyatu dia, udah kawin dia nih. Udah kawin ini stikernya pun udah gak bisa lagi dia. Nah, kayak gini besarnya, sekitar berapa inci lah ini ya. Gak nyampe sih, 5.000 memang. Udah rusak loh nih stikernya nih, Bang. Gak tau lah ini, Bang, gak bisa bilang apa-apa lagi aku. Kalau dalam yang ada lompat batu, Abang di mana ini, Bang? Di Aska tinggalnya. Aku pengen juga lompat batu, Bang. Siapa tahu dari lompat batu bisa cepet kawin ya kan, Bang. Apa merek helmnya, Bang? Pengen beli helmnya, mereknya KYT. Abang dah kawin, Bang? Belum lah kawin aku, Bang. Hari apa bisa ketemu, Bang? Satu minggu. Minggu nih, Bang. Ketemu mau kemana kita, Bang? Lahir rumahnya di mana? Ini di samping ini, Bang, di Garu. Jadi memang dekat kemari. Jadi masih bisa stikernya tuh, Bang. Biar datang aku. Gak tahu, Bang, kayak mana itu, Bang, agak lentek dia, Bang. Tapi masih lengket di plastik. Gak tahu sih, Bang, ini bisa tahu enggak, Bang. Rusak sih, Bang, rusak. Rusak, Bang, stikernya. Bisa datang cuma minta stiker aja, Bang. Bisa aja sih, Bang. Bisa, Bang.
Tapi oh ya masih ada nih yang bagusnya satu. Tapi enggak bagus-bagus sekali, Bang. Mau rasa apa? Aku rasa ini aja, rasa apa ya? Ini minumannya tadi nanya dia rasa yang telah hilang. Taiti aja, Taiti. Lecet, guys. Taiti aja ya. Rumahku di depan Wisu Medan, Bang. Bang Henry Chandra, Wisu. Wisu mana, Bang? SM Raja, Bang. Wisu. Ya, kayak apa gitu ini ya? Lokasi. Lapangan Merdeka. Ada bintang di langit. Kita menatap bintang yang sama gitu, Bang. Nah, cari sendiri, Bang, bintangnya. Ada satu, Bang. Itu satu. Itu. Wah, udah pergi dia, Bang. Udah lari dia, Bang. Udah lari dia, mau kita cari. Lari dia malah. Udah lari bintangnya, Bang. Gelap pun. Bang, berapa stikernya itu, Bang? Ini laki. Oh, stikernya aku mesannya sih ada yang harga 2.000, 3.000, tergantung ukuran juga lah nanti, Bang. Tergantung permintaan, baru diukur orang itu nanti kalau mau stiker itu kayak gitu. Kalau mau nyetak stiker, Bang, nanti kita kasih apanya kan, ukuran stikernya kan, baru nanti orang itu ngukur mau dibuat berapa senti. Sentinya kalau nggak salah per senti satu warna Rp50, dua warna Rp60, Bang. Itulah, Bang, hitungannya. Per senti atau per mili? Per senti, pokoknya nggak mahal sih, Bang. Ukuran-ukuran segini yang Rp1.000 dapat lah, Bang. Nggak mahal sih, Bang. Halo Bang Yose. Kalau Yose Situmorang ini sebetulnya aku manggil Tulang. Mamaku Situmorang. Oras Bangku. Ada toko online-nya, Bang. Saya di Siantar. Oh, enggak ada toko online saya tahu, Bang. Iya, enggak tahu sih di mana sih, Bang. Hans Official. Oi, Bang, oi. Udah kayak apa ini? Kenapa bikin kayak gitu ya? Kayak bikin stiker di mana, Bang? Bang Andre. Ini, Bang. Di jalan ini, di pas di belakang Center Point, Bang. Samping Murni Teguh, Rumah Sakit Murni Teguh. Samping Rumah Sakit Murni Teguh, Bang. Buat stikernya. Udah kayak apa gue ditek-tek orang yang tadi kayak gitu. Apa ini? Salam kenal dari Kulon. Kulon, ujung Kulon kah? Iya, Bang. Kulon itu Bang Mardi dari ujung Kulon. Ujung Sumatera. Ini Bang siapa nih? Tommy. Ini, Bang? Jody, Bang. Bang Jody? Iya. Jody, kirain kawan juga satu Jody. Duduk. Jadi mana? Jody Motovlog. Oh, bukan Jody Motovlog. Iya, kan ada Jody Motovlog. Ada. Nah, tadi penuh lah. Orang mau nyuruh di situ tadi. Aku aja. Ini aja. Udah. Oke, laiku. Dari mana nih orang abang ini? Lemparan Perak lah. Waktu kemarin ada jumpa, nggak bisa jumpa. Jumpa Lemparan Perak? Enggak, tadi memang lagi musim-musim aja. Gak ada nengok polisi itu? Hah? Gak ada nengok polisi itu? Gak ada. Jadi ramai kali. Banyak kali kereta di situ. Apa nih? Ketangkep? Iya. Ini Bang J tadi jadinya? Iya, Bang Tommy. Bang Tommy ya, didatangi kita sama Bang Tommy nih. Dari Hamparan Perak nih. Ada salam-salam dari Hamparan Perak.
aku di lapang mereka juga bang, aku dekat jalan bang. Masuk sini bang, ini abang ini singgah. Dari situ kan tadi abang? Iya dari situ depan. Depan. Jadi yang bilang tadi dari stasiun tadi abang juga? Bukan? Bukan, tadi barusan dari Citraland. Citraland mah deket lah nih ke Merdeka kayaknya. Nah sekalian ke Merdeka aja lah. Oh Citraland, mana bisa malam-malam? Kutu-kutu ya kan, dibilang cari kegiatan malah ya. Kalau siang gak rame situ. Pagi, besok pagi baru. Pagi sore. Nah, pagi sore baru Citraland. Bang izin masak dulu. Bang Joshua ini rajin kali nih masak ini. Kapan Sunmori bareng lah? Di mana lah? Di Medan. Kalau Medan bisa. Sunmori kita. Tapi pagi-pagi jam-jam 7 keluar kita, selesai kita jam-jam 10. Bisa lah, bisa. Besok pun ada nih kayaknya ke Kuala Namu. Sunmorinya. Suruh tokonya buat bikin toko online enggak tahu. Paksanya, Bah. Ya, ke mana? Hah? Orang abang memang enggak bisa minum. Itu lagi dibeli. Oh ya. Dulu. Ramai kali ini ya? Enggak ada Thai tea tadi, Bang. Enggak ada. Jadi vanilla latte. Ya, enggak apa-apa lah. Selalu mantap. Halo Bang Julkifli Ginting. Cuma bertiga aja nih. Bertiga, tadi berempat. Orang tadi minta stiker ya. Stikernya tadi mau minta stiker juga? Oh, udah lama minta stiker. Aduh, aku ajak nongkrong ke kafe Pak Tom itu. Waktu gila-gilanya pas lagi ngoprok-ngoprok bareng waktu naik R15 kita apa tuh. Dimasukkan ya kan? Ninja Warrior itu ya. Oh. Oh, yang kemarin itu Bang India apa kita ya di Multa Tuli. Bukan? Bukan. Ini aku naik Ninja Multa Tuli. Udah ini minum. Gak rusak ini. Tadi rusak di stiker di tengah ini kecepit. Tapi masih jadi tempel kok itu. Hah? Jadi tempel kok itu ya. Ibu negara beli apa itu bang? Ini guys, nampak gak di kamera? Nampak gak itu? Boba 9000. Bisa jadi bang. Tahu. Bisa tapi di... ini tadi kayak agak rusak yang ini. Oh iya. Oprope. Oh, pasalnya terkait ini aja. Terkait. Bisa aja sini. Oh, Bang ini yang komen di sini tadi. Enggak, entah beda-beda lah, entah ada berapa yang banyak komen. Banyak penontonnya udah. Yang dari YouTube entah. Tadi Bang enggak? Enggak, memang udah berteman ke WA. Oh, udah di. Ini Bang tadi nanya-nanya. Entah ada sini. Gimana ini? Gimananya Bang ini? Bang Abang tadi nih. Iya. Ini. Oh iya ya, kemarin Abang dari mana ya? Dari Gatus Broto kita kemarin hampir. Iya, ya, itulah. Mau jumpa di situ ya. Malam Sabtu kan waktu malam Sabtu. Oh, apa kan pasti diding juga. Iya, ya, malam Sabtu pasti diding sana orang. Kereta-kereta besar. Jadi masih daerah apa, Bang? Daerah apa namanya? Ya, udah enggak di sana lagi. Enggak, sini sana. Ring Road bukan ya? Di Ring Road, di Ring Road sekarang. Iya, sekarang di Ring Road. Apa nih, Bang? Apa kabar? Laksamana Kibot, kabar baik abangku. Gini aja. Ah ini bang Asido, ini bang sama nama bang, bang Jody. Ini bang Asido, ini ada bang Jody juga nih. Cerita dulu tadi bang, ada masalah apa bang tadi bang Jody? Aku nengok di story abang tadi. Kacang sukro nggak dikunyah bang, nggak ada bang, datanglah bang sini merapat. Abang nggak pernah keluar malam. Besok pagi jadinya kemana bang? Izin makan, siap Bang Joshua, awas sampai tembus 100 kilo ya Bang. Namanya aja pejuang kilometer ya, gak apa-apa. Apa ini? Training Bang, kenalilah Bang, abang yang pakai kuih kemarin. Ya akulah Bang, abang ini mau ini nih, nyinggung-nyinggung sikit nih. Kak Epita, Bang, siapa suami saya, Bang? Namanya Romi, dia suka vlog Abang. Oh, selamat malam, Bang Romi. Kirim salam ya, Bang, dari kota Medan. Kalau sama-sama di Medan, say hello. Ini, Abang, ini ada izin makan. Rajin kali makan. Siapa? Bang Joshua lah, siap makan, masak. Oh. Nanti siap masak, makan lagi. Iya, kan? Masak dulu ya. Ada yang mau merapat ini kemari?
ini Bang Bang Jody. Iya Bang, anak alay lagi kumat auto babak belur biasanya. Dia cepat-cepat. Jadi gimana? Udah selesai masalahnya? Cemara lah, kalau Minggu pagi aku ibadah lah. Cemara. Namanya San Mori ya memang Minggu pagi, Bang. Minggu sore lah. Berarti diatur Minggu sore. Namanya San Mori. Sunday morning riding. Cemana kita mau malam-malam? Jam berapa di situ, Bang? Di sini jam 12. Sudah kayak kuburan, Bang. Kolorna masih merajalela di Malaysia. Ini jam 9. Jam 10 lewat 52. Kaget banget. Oh, beda sejam ya. Beda sejam. Malaysia sama Indonesia beda sejam. Thailand aja sama. Thailand sama kita sama. Tapi kita ke bagian apanya beda? Kalimantan kan. Malaysia, Malaysia kan kita lewat cuma lewat Pulau Batam aja. Tapi dia belok gini dia sikit. Iya, nah, ada dia ini enggak tarik garis lurus dia, ada bekok-bekoknya dia. Wah, iya juga ya lah. Iyalah lah. Nanti berarti kita malam lah kalau memang apa? Sore, sore atau malam bisa. Besok aku sore ganti ban aku kayaknya. Udah kalian ejek-ejek aja ya, banku botak. Parkir kereta mana? Sana tadi. Mana? Jujur. Aku di sana, Bang. Di sana. Kalian muter tadi sekali kan lihat dari sana. Pantas lah orang abang nggak tahu. Orang abang parkir di situ. Pos polisinya kan di dekat tikungan. Ya pasti. Ah, di situ. Iya, di tikungan itu. Abang parkir di sini ya. Iyalah. Bang kawin nilai ibu negara itu kasih menunggu. Nantilah Bang, masih sekolah dia. Sekolah. Iya. Beli apa kalian ini? Masa makanannya kayak gini, macam betul aja kalian. Ini kayak suka lah penuhnya beb. Ini kapuk, ini kapas ini. Kapas makeup ini. Bagi bantu subscribe ya. Iya Bang Asido, Bang nama channelnya Jody ya. Udah mulai ah kalian. Apa nih, Bang apa nih? Bang kapan kita vlog ke Semangke di Kota Perdagangan biar sama kita pulangnya Bang. Soalnya rumah saya di Perdagangan. Oh, kemarin aku sore-sore dari Semangke Bang, rame kali Bang. Di dekat apanya itu kan Bang pintu masuknya. Dari kemarin itu error. Makasih Bang, salam dari Perbaungan. Ini tadi Kak Evita. Perbaungan enggak jadi-jadi aku bakal ke rumah Belanda sama ke Erjo apa? Kebun binatang Perbaungan. Itu si Bendol Bang yang pakai masker tuh yang banyak kali cakapnya. Mana Bang Bondol ini? Bang Bondol itu cuma cari cewek aja Bang, enggak mau dia duduk-duduk kayak gini. Ban ganti ban besok sama kawanku yang Medan Ilir. Aku udah kota WA. Berapa dia bannya Bang? Harga ban kayak mana Bang? Agak susah memang ini ban ini Bang. Halo Bang, halo Bang Jonathan. Aku udah kayak apa kalian tanya kayak gini. Kenapa jadinya dari mana Bang? Wow, dari mana-mana tadi. Round juga? Iya, round juga. Memang udah di sini kian tadi, emang kian? Enggak. Tadi Bang mau jalan ke Semarang dari Semarang. Ya udah, tembusan ke sini mau ke Gatot Subroto kan? Gak usah ke Gatot Subroto, langsung ke Merdeka Wall aja. Pas kebetulan lab telah sekalian aja ada kontak WA-nya. Dari mana orang Abang? Orang Amparan Perak. Amparan Perak itu sana. Jauh. Oh, aku pernah Bang ke Kelumpang. Nah, itulah dia. Iya. Sana tempat mancing. Daerah mana? Daerah Meski. Oh enggak, dari Klambir 5. Klambir 5 Kampung Lalang. Kampung Lalang atau Gaperta ke kanan terus. Lurus aja ke saja. Jauh lumayan. Jauh kan. Kok enggak pernah tahu rumahnya Bang apa? Enggak pernah ikut gua kemarin ya. Ada pernah nikah kawan depan apa tentara dulu simpangnya. Kalau ke sana bisa tembus juga ke arah ini Bang. Ke kiri bisa tembus ke apa? Arah tandem sana apa namanya itu? Lupa. Kantor itu? Kantor polisi. Simpang apa itu? Kantor polisi. Pak Brigit. Dari situlah aku Bang apanya itu. Tepuk-tepuk itu ya? Iya, tepuk-tepuk itulah Bang. Dari rumah kami masuk sana Bang. Masuk sana? Dari tepuk-tepuk itu apa? Nah, jauh kali Bang, jadi pulang lagi nih? Iyalah. Iya, mantap lagi ya. Soalnya memang agak sepi kalau dia lewat-lewat. Tapi kalau malam ini sana rame. Malam minggu? Enggak, mau malam minggu, kalau malam lewat jam.
rame ya? Karena orang pulang kerja. Iya sih bang, tapi orang situ langsung enak aja narik gas terus. Cuman ada beberapa tempat kayak agak apa gitu, lundung apa mau terbang dekat-dekat jembatan. Dekat jembatan itu, iya aku hampir kena situ bang. Balap-balap pula aku. Apa nih bang ini? Tunggu biar aku baca lagi. Nanti aku kontaknya bang, biar abang tanyakan seperti reporter nanyain sumbernya. Aku di ini besok bang, di Setiabudi aja bang. Main ke kebun binatang Irjo bang, dekat rumah bang. Gak tahu aku jalannya kak. Ke mana? Perbaungan? Iya, yang di Perbaungan itu kak. Jalannya kayaknya mutar-mutar dari taksi, dari jalan mobil yang habis laka itu. Terus tak kemana-mana lagi jalannya, bingung aku kak. Apa ini? Barrier Gondorin Gandona. Bahasa apa ini bang? Gak kefor manukian ini. Orang mana ini abang ini nih? Orang Spanyol kah abang ini? Lai tanggal 29 mau OTW touring ke Holbung, Harenboho, Hot Spring. Mau tahu lah ikut. Aku tanggal 30. Iya hari Sabtu, mungkin aku hari Sabtunya berangkat ke Samosir, ke Bukit Sibebe ya. Iya, hari Sabtu depan bang. Sabtu depan. Jalan baru ya. Iya, jalan baru ya. Sabtu depan rute kita keliling Samosir bang. Sabtu depan tanggal, Sabtu ini tanggal berapa? Sabtu ini 30 atau 31? Sabtu 30. Oh tanggal 30 bang, kejauhan dari tanggal 29 abang, dari Jumat. Aku Sabtunya aja bang, Sabtu Minggu. Minggu 31. Sabtu Minggu, terus apa nih? Ini agak spam ini bang Gepor ini, ditutup dia jadinya. Bahasa apa pula abang ini? Udah ganteng aja ya bang, habis potong rambut itu. Udah seminggu aku potong rambut, udah dikasih wig lagi semalam bang. Bang Budi Motovlog. Nah kalau bicara-bicara Klambir 5, abang kalau mau servis nambah power motor di Gojel bang. Mantap Magnus. Gojel Klambir 5 di mananya itu bang? Bang Budi Motovlog. Budi Do. Lewat desa, desa Melati 2 pun bisa bang. Iya yang ada rumah Belanda itu ya kak ya. Kak Epita. Bang Bondol mana nih? Dekat lah berarti orang rumahnya Kak Epita ini sama Bang Bondol. Bang, jadikanlah aku moderator. Kayak mana moderator? Apa moderator? Suka balas-balas si komen ya bang. Moderator? Abang aja belum pernah jumpa aku, apa yang mau abang balas nanti? Kayak mana mau? Enggak mesti lewat mobil rusak. Kalau dari arah Medan, SPBU yang sebelum pasar bengkel bisa kak ke kanan? Para setiap Budi, oke bang, sekalian aku tahu juga tempat ganti banmu bang, kan dekat di simpang Pemda. Ya bisa bang, setiap Budi itu dekat pas simpang apa lampu nomor 1 dia bang, setiap Budi nomor 1 lah bang, dekat jalan tunggal itu. Orkasdo Ersarado. Gak bahasa-bahasa apa kalian, aku gak bisa bahasa Inggris kayaknya. Itu orang luar lah. Tanggal 30 berarti lah. Iya, tanggal 30. Nanti kalau memang apa jumpa di sana lah kita. Tapi kalau jumpa ya. Bang Muhammad Teguh ada hotelnya, bang. Hotel siapa ini, bang? Bang Muhammad Teguh. Lewat Sidikalang ya, Bang Palmer. Kayaknya iya. Biasanya aku sih enggak pernah lewat Sidikalang. Langsung sebelum dapat Sumbul belok ke kiri. Entah kampung apa itu memang tembuslah ke arah apa sana, arah ke tele sana, tak kampungan lupa aku itu bang, yang ada banyak PLTA gitu, nggak ngelewati simpang Sidikalang biasanya, tapi makin lama makin jelek jalan dari situ. Aku malam Sabtu lah, biar pagi sampai sana. Oke siap, nanti kalau aku jumpa sana lah. Apa ini lagi bahasanya ini? Gak ngerti aku bahasamu ini bang Gepor. Head headis kualitas. Orang Indo kayaknya. Prospes Alf Gendon. Apa ini ya? Gak ngerti. Bilang aku lah. Nih ya. I don't speak.
I don't speak English please, ya gitu kan. Enggak tahu aku bang, jangan bahasa-bahasa Spanyol bang di sini. Enggak nyambung bahasa Inggris juga. Oh. Enggak tahu bahasa Inggris. Enggak tahu bahasa Inggris. Salam sehat. Masih rame sih tuh bang, rame kali pun bang. Ini rame nih ya, rame. Enggak ada sepi-sepinya di sini bang. Coba lah bobanya, beb, lumayan juga loh beb. Ada. Buka. Sini enggak ada sepi-sepinya ini. Oh, Merdeka PJ kami kemarin lewat kemarin. Tapi ininya sepi. Apa, Beb? Tapi dia jam 10 sepi memang. Iya, Merdeka PJ ya. Kalau jam 7, jam 8 Abang, iya, enggak bisa jalan. Kalau lapangan Merdeka PJ. Anak-anak sama keluarga-keluarganya ini. Iya, main-main gitu. Family pemilihan. Di PJ masih ada apa itu semalam, Bang? Kuliner apa itu, Bang? Mata telur-telur itu, Bang. Tambahkan moderator, dah tambah moderator abang tuh, ah apa? Masih ada. Apanya? Apa itu kuliner yang telur-telur yang? Oh ada di dalam dia ada. Oke lah ya, oke. Bahasa Perancis itu si Gepor, Komenja Prabu, bahasa Perancis dia. Nggak tahu aku bang, dia bahasa Perancis. Hah? Apa? Itu ngapusin kayak gitu ya. Di mana itu bang? Bang Waksu di lapangan Merdeka Medan bang. Lapangan Merdeka Medan. Marhalet bang, enggak ini sama abang-abang kita ini di sini. Datang jauh-jauh dari Hamparan Perak. Bang ini mau nyari cewek nih kayaknya gue tengok. Yo di sana bang banyak bang. Aduh di sana pun banyak tadi. Iya di sana tadi yang tempat lesen-lesen itu. Aduh. Tapi kayaknya bagus-bagus semua bang. Pakai mobil-mobil katanya orang abang-abang di sini. Lewat simpang 3 belok kiri jalannya bagus sampai tele. Udah bagus jalannya sekarang, Bang. Kemarin itu jalannya jelek kali, Bang. Masih ada rajianya, Bang. Ada Bang tadi di situ, tapi udah mau selesai lah kayaknya. Udah penuh kok parkiran pak polisinya tadi. Oke lah, lep lah nanti. Tapi kalau ya dapat sinyal pula ya daerah sana sinyal yang susah memang. Aku tadi ada lewat razia. Iya memang razia bang, di depan polsek itu kan, pos itu. Pas tekongan bang, lewati SPBU Klambir 5 dan simpang Gaperta. Nanti ada tuh pas tekongan sebelah kanan dia, namanya Gojel. Cek aja bang, dijamin lah mantap. Oke mantap ini bang, rekomendasinya. Tekongan Klambir 5. Iya. Tekongan. Berarti arah ke kanan dia bang ya. Mau arah ke Gaperta kan ini? Arah ke Gapertanya, kalau kita dari Gaperta bang ke kanan juga gitu. Tanah lapang mana itu bang? Di Medan bang, di Merdeka Walk. Merdeka Walk. Merdeka Walk. Di pendopo itu ada cewek cantik bang Asidu belakang kalian. Tadi ada banyak. Ini nama kali. Jam segini nggak mungkin lah cewek-cewek aja jalan. Kalau tadi jam 8 baru. Bawa kantong ini ceweknya sekarang. Nah, kalau sekarang lain dia ada ininya. Ada security-nya. Ada pedangnya. Kalau tahu. Kalau tadi. Tadi jam 7 jam 8 baru. Tunggal orang itu rame-rame cewek 4 orang 5 orang. Tadi baru masuk aku tengok orang itu pada keluar. Sekarang udah bawa pedang semua cewek. Nama IG-nya Gajol bang. Ha, kayak promo aku tapi rekomendasi. Oke siap bang, nanti kalau apa aku mau memperbaiki apa mau ke situ kayaknya aku nih bang. Tensioner aku kayaknya merembes bang, ada oli-olinya dari tensionernya. Siap bang Budi, aku screenshot boleh lah nanti. Tapi tau lah bang. Ping ping. Makasih bang. Oke bang Joshua. Ya ke kanan bang, gak jauh dari simpang Gaperta Klambir 5. Oke siap. Siap bang Budi Motoclock. Jam 12 baru banyak bang. Jam 8.30 malam tadi ceweknya. Jam 12 nanti bang di simpang Pemda. Sana jangan nanya. Atau Gajah Mada. Pak Regar mana bang? Nongkrong dia di ini, di Halat. Gak diajaknya aku, tinggalnya aku bang. Jadi sempat tadi ada razia juga ya orang ini ya? Ada, memang ada bang. Kalau tadi menghindar.
Ya, yang lucunya 40 orang kalian lagi gabut nengok ya aku duduk ya. Udah makan kalian kan? Udah makan kan? Jangan nonton aja. Ini minum. Kopi manis sekali. Mungkin aturannya aku tadi mesannya enggak usah pakai gula. Jadi kalau aku minum tambah manisku jadi kayak gini. Keracunan manis ini. Keracunan gula aku jadi ini. Wakakaka katanya Bang Ren. Ada razia dekat DWS tadi Tempuling. Razia apa Bang? Razia masker. Razia masker. Tengok aja ini. Berarti bisa lah nanti ku bilang Bang dari direkomendasikan Bang Bang siapa ini Bang Budi nih. Nanti di sini siapa tahu biar kenal ya kan. Biar enak Abang itu ngerjainnya gitu. Direkomendasikan Bang Budi kan kayak gitu entah siapa dikenalnya Bang. Bang Amajing Cupang Medan hadir gua. Aman Cupang itu Bang. Raja orang jelek Bang. Kalau kayak gitu aku aman lah Bang. Raja jelek aman aku Bang. Salam anak Medan Sunggal Bang, Bang Adik Panji. Tadi aku disuruh ke Sunggal sebetulnya dari pagi. Panjang umur pendek napas. Bengek lah berarti Bang. Masih rame di situ Bang. Masih rame kali Kak Epita sampai setengah satu biasanya nanti. Jam-jam 12. Iyalah sampai setengah satu biasanya sih. Paling nanti tukang parkirnya yang agak bingung. Kalau di sini jalan yang di sini udah ditutup. Ini pintu masuk utama udah ditutup. Nih, di sini udah tutup. Apanya apa namanya? Merdeka Walk. Seperti itu Merdeka Walk-nya kan. MW-nya kan. Itu udah ditutup. Sampai jam berapa di situ, Bang? Sampai jam berapa, Bang? Mau, Bang, sampai orang ini sepi lah, Bang. Duduk aja aku di sini. Itu roti, gue memang roti. Baru kamu udah makan? Belum makan tadi, barusan tadi langsung makan. Iya. Nah, nanti duduk-duduk kelaparan keroncongan ya kan. Fokus dia nanti pulang Bang. Perjalanan jauh kan? Perjalanan jauh, apa nih? Sampai jam berapa tadi udah? Sehat Bang Tepu. Bang Ade Panji. Sekarang di mana Bang? Di Tanah Lapang, Merdeka Medan Bang. Bisa Bang, bisa. Iya Bang Budi ya. Recommended berarti ya Bang ya. Bisa nggak kereta aku itu jadi lari 200 km per jam ya Bang? Biar cepat kita nyampe ke Lamosir sana Bang. Kita buatkan tol aja nanti kita. Kita jalan tol nanti nggak bisa juga kita masuk Bang. Tol free. Nggak bisa kita masuk Bang. Nggak mungkin kita ikat kereta kita jadi 4 rodanya kan. Gak bawa apa itu Bang? Kapuk. Ini dia kapuk. Enggak ada razia kumpul-kumpul di situ. Oh, enggak ada sih. Selalu di sini enggak ada aku pernah razia kumpul-kumpul gitu. Horas dari Jakarta, Bang. Horas kembali Bang Mario Siombing. Bang Mario. Apa? Bioskop udah buka. Bioskop udah buka? Di Jakarta tadi. Gelap Bang, gelap. Iya, namanya di lapangan Bang. Lighting. Gak mungkin kan pakai lighting gini kan. Jadi kayak syuting gitu kita ya kan. Oh, buat malu apa. Lightingnya budget minim banget ya. Bang Kevin, kita di Tanah Lapang Bang, memang jadi gelap lah Bang. Dikasih lighting aku Bang. Bang cantik kali adiknya Ibu Negara. Mana adiknya? Oh ini adikku lah Bang. Ini adikku paling kecil Bang. Ini adikku paling kecil. Ini adikku paling kecil. Baru mau ngurus masalah kuliahnya lah. Dia baru ngurus kuliah di sini Bang. Paling bontot. Kami 4 bersaudara. Mak, kasih itu Bang. Kasih lighting ya. Lighting.
Jangan, nanti nampak jelekku. Kabur orang ini. Gak buat itu bang, lapangan itu. Gak pandai aku joget bang. Ayo, ayo, biar aku ajarin. Gak pandai aku joget bang. Kalau orang abang mau di sini joget-joget gak apa-apa. Kita video kan. Itu di MW ya bang. Betul bang. MW Merdeka Walk. Gak pernah karunan. Karunan mana? Stabat. Udah tapi siang-siang. Iya di sana. Siang-siang. Yang ada tugu itu kan? Miram aja, bukan? Ya. Bukan. Iya kan dari tugu itu kan? Iyalah yang lapangan itu bisa main ATV-ATV. Terus kan memang enaknya siang juga sih situ bang. Minum es kelapa di bawah pohon. Betul? Iya. Iya ada. Udah bang. Stabat. Alut-alut. Mau kemana bang? Ya duduk aja bang. Duduk aja kita bang, gak kemana-mana. Pakai masker kau diikuti aturan pemerintah protokol kesehatan. Jaga jarak. Ini masker disimpan. Ada maskernya disimpan. Payah lah aku ngomong pakai masker nih disimpan. Ada maskernya ada. Nanti kena iu-iu kita di situ ada pak polisi jadi. Tapi nggak pernah di radio sih. Challenge 15 kasus vape botak berani bang. Masa 15 bang, 20 lah. Tes 20 kita botak habis menjadi ya. 20 lah, 15. 15 bentar lagi. Baru pangkas aku sayang lah bang. Jangan jadi suasana Medan. Sering-sering lah abang ikutin. Kita sering lab di Medan bang. Keliling, nanti kita keliling. Tapi tadi dekat aja. Dari Jalan Pemuda ini Palang Merah. Jangan botak dulu 15 bang, 20 aku berani. Cuman aku memang jarang minta-minta ini. Di subscribe ya, di apa, jarang memang. Lagi minum bang, gak mungkin pakai masker kita. Nanti keselak. Ini si Duni kan Medan juga ini. Iya. Ini baru itu channelnya dia lagi. Iya. Iya lah, kan, tapi di sana dia, cuma dia nggak pernah keluar malam siang. Ini kan sama Warrior juga dia, Warrior motor belum sama-sama. Kekalan dia cuma di kamera aja nih, kurang bagus kamera dia. Xiaomi 2. Iya, cuma kan masih nambah. Goyangnya aja, kalau caranya cerah. Itu banget sih Du. Komplain ini subscribermu bang. Betul ini 20 kasus subscriber botak. Ingati ya. Kalau nggak diingati ya. Ingati bang, kalau ingati bisa, nggak apa-apa. Botak aja apalah susahnya bang. Ya, kalau abang bilang potong kuping tadi, ya lah ampun aku bang. Kalau potong rambut aja bang, cepat aku tumbuh bang. Rambutku sebulan aja udah bisa aku ikat lagi nih. Kalau aku nggak takut bang. Weh bang Joshua, promo Instagram dia. Makasih bang Joshua. Mantap kali operator kita ini bang, moderator lah. Celing 30 kasus subscribe di Medan pakai celana, abang pakai apa? Gak pakai celana, pakai sarung. Gak pakai celana, ditangkap lah aku bang. Pakai rok kita? Nah, kalau pakai rok masih penting lah. Oh, pakai daster. Gamis. Nah, pakai gamis. Jangan lah bang, nggak pakai celana bang, suruh aku pakai sempak, ditangkap lah kita bang. Katanya lah nanti ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Bang Habibi, nggak. Kita pakai masker, gimana minum pakai masker bang? Ramai juga sih tuh bang di lapangan bola diski. Dulu nggak pernah ramai tuh bang kalau malam minggu bang. Sampai jam-jam 7, jam-jam 8 baru bang. Terima kasih bang.
Iya bang, oke bang. Apalagi coba agak gelap ya memang. Jadi apa kegiatan kita bang biasanya? Kegiatan kita ya kerja, jalan-jalan gini tuh udahlah. Jalan-jalan. Tapi sering pindah-pindah juga ke tengah bang. Ya kerja terpindah-pindah. Iya. Dan kadang rekrut ke kabar ke apa gitu aja. Cari cewek juga nih? Ah ya pastilah. Aduh, aduh. Itulah kemarin yang promosikan kamera Nikon itu belum laku-laku sampai sekarang. Nikon berapa? Di Black Market. Apa namanya? Marketplace. Nah, Black Market lagi aku bilang jadinya. Apa nih? Nah, bisa kali bang di swap engine atau bore up jadi 60 mm. Oh mantap kali bang ini tahu tentang motor bang. Ini baru betul ini motovlog ya kan. Kayak aku nggak tahu make aja aku bang. Bisa jalan. Penting bisa jalan. Siap bang. Ini infonya bagus ini. Jadi dengan bang siapa nanti aku bilang ini bang. Bang Budi. Memang Bang Budi. Biar enak dikerjainnya ya kan bang. Biasa kalau ada yang dikenal Bang Budi, oh disuruh Bang Budi aku bang, mantap kali katanya abang ini katanya. Oh, abang itu pun semangat. Taman Bunga Teladan abang sering juga live. Taman Bunga Teladan. Lapangan ya, lapangan dekat stadion itu. Gak pernah aku ke situ bang malam-malam. Iyalah, iya kalau lapangan Teladan iya, stadion. Iya. Iya yang sering terpaksa. Jarang aku, oh nggak pernah pun malam, cuma sekali pun dulu. Rawan kali. Gelap bang. Yang jualan udah rame bang di sana. Nggak tukang hanya tukang es kelapa lagi bang, yang di Rizky. Bang salam kenal buat Ibu Negara. Siap Kak Evita, salam kenal kembali. Ini ada yang kirim salam nih sama Muni. Nih Kak Evita. Hai Kak Evita. Evita Kak Perbaungan yang di Perbaungan tadi. Yang di Perbaungan. Aduh. Sebenarnya kurang kerjaan lagi ini ya kan. Live di sini di lapangan. Tapi mau kemana lagi lah, keliling-keliling aja pun bosan juga. Macet lagi kan, macet. Tadi lu di jalan. Orang ngomong kan tahu kan tadi ramai kali kan. Malam Minggu. Apa ini? Habis? Gak ada lagi yang baca-baca lagi nih? Kok gak ada yang nulis-nulis lagi nih? Kasih challenge 100 penonton main TikTok. 100 penonton kasih gak pandai joget abang suruh joget. Oras bang Uni. Ini masih rame aja di sini kawan-kawan ya. Gantianlah ke sana ya, gantian ya. Sana asik sekali ya kan. Sana lebih terang kayaknya. Kayaknya lebih terang kalau ke sana. Enggak ada tempat terangnya. Udah kayak gini loh lapangan paling terangnya, bang. Adik abang punya game apa? Ah, game apa itu? Zombie dimaininnya itu. Zombie plan itu. Ditanyai main game. Main game zombie. Iya kan? Zombie plan. Gini rupanya ini. Salah ini. Ya salah aku tadi. Oke. Agak mereng dia. Game zombie.
Dota atau game-game apa itu. Oke, udah siap, mantap. Betul, ah? Mulai keluar. Lama ini bang, kosong. Tapi sini agak lumayan. Di maps apa? Megapark lebih sering dibubar. Megapark. Megapark dibubar. Lebih sering dibubar. KP-nya itu? Iya. Aku nggak pernah jumpa di sampai dibubarin, nggak pernah sih. Waktu itu sekali. Pindah tempat bang biar terang. Sama aja memang lampunya cuma dua di sini, ujung sama ujung. Aku lampuin di sinilah. Lagi sakit demam ini bang, mohon doanya biar cepat sembuh. Cuman bisa lihat video jalan-jalan abang sebagai hiburan. Lagi demam. Oh, di rumah aja dulu ya bang, habisan. Taulah sekarang ya kan bang. Awak demam pun ya menjagalah bang, karena lebih sensitif. Semoga cepat sembuh bang Habijan. Sampai jam berapa live-nya bang? Sampai orang ini habis ya? Sampai sepi. Nah, batu pilek ya, kalau memang batu-batu pilek ya. Sekarang gimana ya bang? Aku orang batu sama orang kentut lebih segan batu. Ada bapak-bapak kentut sekarang sembarangnya wah. Kalau batu udah takut nah. Kalau batu sama kentut udah lebih segan lagi memang gitu. Kalau kentut bau hilang, kalau batu udah hilang. Takutnya orang apa kan? Sakit apa gitu loh. Rumpunya kok di atas nih. Biar nampak. Kemarin di kebun itu bisa goyang. Kemarin di kebun itu bisa goyang. Bang Robi. Ah, kalau kayak gitu pakai elem bisa. Kalau nggak pakai elem nggak bisa. Nggak jadi kusut nenek itu bang. Kusut. Mantap loh, sini abang dapat lebih rezeki lebih banyak bang ya. Iya pak. Terima kasih pak. Kemarin kusut enak. Kapan dia kusut enak bang? Enggak main-main kita itu bang. Udah mau tidur ini kayaknya nih ya. Udah pada mau tidur ini. Penontonnya udah berkurang pun. Lihat live abang berasa nongkrong online katanya. Virtual kan. Masih sini masih rame kali, banyak masih banyak bocah-bocah pun itu lari-lari. Enggak tidur bos adik-adik ini. Nah. Nah, ya kan? Banyak bocah. Nah. Jam berapa bocah ini mau tidur coba lah. Ini udah 11:30 loh. 11:30 ini bocah-bocah masih banyak. Copyright itu lagunya bang. Gak apa-apa kalau live bang. Kalau live kita gak apa-apa. Karena gak dimonet ini. Gak kita monet. Hari Minggu jumpa di Royal Sumatera. Sumatera Utara bang. Bojamin Ginting. Ke Pelamboyan aku hari Minggu. Hari Minggu ke Pelamboyan jam. Tapi agak siangan. Mau ganti ban juga. Bang yang rame malam Minggu.
Kalau yang ramenya di lapangan cuma ini yang rame lapangan. Kalau tempat nongkrong-nongkrong banyak. Rata-rata rame sih ya di sini, terutama itulah yang kita lewati tadi. Emperan toko yang di Kesawan itu di Jalan Ahmad Yani tadi. Dekat London Sumatera, itu ramenya luar biasa, sampai macet. Baru Multatuli pun rame. Itu aja sih yang di tengah-tengah ini yang orang kumpul. Mega Park. Baru Marelan rame. Marelan Pasar Raya. Pasar Raya tadi kami lewat sini juga rame. Pasar Raya malam, Pasar Malam Marelan ya kan. PRR. Itu jalan kakinya dari parkiran pegal deh lu anak mau pesan minum. Jauh kali bang, lebar kali. Parkir di sana ya memang kayak gini lagi lapangan ini dia memang. Depan situ juga lewat sedikit itu. Nyanyi, iya aku paling sur dari abang suka berbagi. Kalau berbaginya nasi kita sanggupi ya nggak apa-apa bang. Memang kita sama manusia wajib berbagi. Nyanyi dulu bang, udah lama nggak dengar abang nyanyi. Ribut di sini bang, banyak orang trek-trekan itu. Jam segini orang itu biasa keliling nih satu plat lah, istilah satu plat lah, satu kelilingan kota Medan ini. Banyak itu keliling tuh. Apa nih? Bang ke Tanjung Pinang bang, di situ ada saudaraku bang. Tanjung Pinang? Di mana Tanjung Pinang bang? Jakarta. Hah? Jakarta. Kota Pinang aku tahu, tapi itu pun jauh juga dari sini. Pohon Pinang aku tahu bang. Banyak itu banyak itu di depan-depan itu, di kedai banyak sirup. Pohon Pinang. Kalau mau pohon yang aslinya di belakang rumah pun banyak itu bang. Tanjung Pinang nggak di Jakarta aja bang. Nggak tahu Tanjung Pinang di mana. Bulan 5 bang bisa ke Hutamik. Bang belum pernah lewat Hutamik bang. Mana lagi Hutamik di bang ini? Hutamik. Nggak pernah tahu bang Hutamik di mana. Apalagi goyangnya asik kali bang Robi terus. Salam dari Pekanbaru bang, salam kembali bang Jansen. Ya wo bang dari Pekanbaru. Pada buat TikTok ini orang ini. Ayolah kemari Glenn buat TikTok kita yuk. Baru, baru jalan kita kaca jalan apa kok? Pekanbaru ya kalau yang namanya nonton ini kadang kita dari mana-mana. Kalau ada waktu aja lah ke sana. Ada waktu kan kita, tapi nggak tahu kita mau ngapain di Pekanbaru. Oh di Jasawi kita di Pekanbaru. Pekanbaru ke Bintan lah. Bintan ya, Bintan ya bagus. Ini tadi Bang Robi Tanjung Pinang mah dekat Batam. Oh dekat Batam juga. Pernah tahu sih bang. Memang kurang jauh ini kayaknya perjalanan si pejuang kilometer itu si PK. Enak kali bang, banyak orang jualan di situ bang. Kak Epita banyak jualan minuman, makanan. Kalau daerah sana kopi, daerah kopi ujung sana. Tapi perasa kameranya nggak nampak. Nah ini itu kayak di sebelah kanan sana. Itu banyak itu jual-jual pop ice atau kopi semua adalah. Kopi-kopi yang di warung, Milo apa minuman banyak juga sini. Kalau sini masih kita bilang masih enak lah. Enggaknya kita masih jaga-jaga jarak, enggak kumpul-kumpul kali lah. Kelompok-kelompok dia bulat-bulat. Live-nya jangan putus bang, lanjut sampai ke rumah. Jangan sampai ke rumah lah bang. Nanti digeruduk aku. Lagi di mana bang? Lagi di lapangan ini bang, di tanah lapang, bilang gelapan. Lapangan Merdeka Medan. Tapi lama-lama ini pohonnya makin tinggi-tinggi nih. Kemarin tuh masih nampak semua bangunan tulisan center bersih itu. Jangan ditelepon, putus dia koneksi. Sorry. Apa aku bilang?
telepon dia aja gitu. Hah? Ya, aku bilang ya kalau enggak aku telepon dia. Kalau ditelepon dia putus koneksinya. Utamani itu di mana Bang Utamani? Apa le? Di MW, Abang di mana? Ini enggak masih di MW. Belum mau pulang. Belum mau pulang. Belum. Kenapa? Belum. Kenapa? Mau joget TikTok? Iya, iya, tunggu. Parkir di mana, Bang? Coba nanti. Mau merapat lagi? Panjang. Hah? Ya. Ya udah. Pegang enggak ganti ban, Bang? Besok kita ganti ya, Bang, Bang Kevin. Kok lagu DJ, Bang? Itu. Musik dari belakang itu. Bang, jangan Bang. Tahu, Bang. Lewat Sumbul. Oh, ya, lewat Sumbul Utamani. Taman Iman. Nanti kita lewati, tapi kayaknya aku berangkat kalau minggu depan aku berangkat malam lah. Biar cepat aku kemana-mana. PK besok ganti ban, kita ganti ya. Tapi ada enggak ban yang harga 600 ke bawah ya? Kemarin aku ganti udah 700 tuh bannya. Mahal, Bang. Ban apa? Merek apa kemarin? Mau kutanya Michelin lagi lah, Bang. Ukurannya udah 150. 150 kali berapa hitungannya itu? Aku enggak tahu pun, Bang. Michelin udah 700, 240. Ban gue dong. Paling murah, merek paling murahnya aja, Bang. Dia di atas 500, Bang. Itu kayak merek apa kemarin? Ukurannya besar tuh buat. Makanya mau ganti ban aja susah, yang tampon harus ada 700. Kemarin ban itu aja ban depannya 400. Ya depan karena oh, kecil. Ban depan kecil 400. Ban depan aku kemarin ganti 400. Ini nanti kayaknya mau ganti ban belakang. Ya siapin dana memang 600 ke atas lah, Bang. Kok ada ini jual, kok ada jual juga nasi sini, kawan-kawan. Nah, kalau lapar kalian. Nah, ini orang ini ngantar nasi nih, ha. Tuh, nah, ada yang jual nasi. Iya kan? Ada jual nasi di sana ya, udah dia masak ya. Sini masih ramai kali, ha. Sini masih ramai kali, asli. Enggak ada sepi-sepinya ini, enggak ada kurang-kurangnya orang sini. Kemarin aku pernah buat konten prank di sini. Konten prank. Pendi kita prank ini. Lawak-lawak lah pranknya. Prank-prank lawak-lawak lah. Ya bisa juga ngeprank ya. Apa? Kita konten ngeprank gitu kan. CB-mu makan oli apa, Bang? Dia bukan makan, Bang. Minum. Pakai SPX 1, Bang. SPX 1. Bang, coba tolong tanyakan sama Bang yang pakai masker. Taman Lope-Lope masih buka yang di Amparan Perak, Bang? Masih. Kak, masih buka. Kabari aja kalau mau ke sana, Kak. Kabarin aja, Kak. Dekat sama rumah. Taman apa itu? Taman Lope-Lope. Yang banyak Lope-Lope-nya? Iya. Apa ya, Bang Jojo, cari Lope-Lope di sini kalau di sana banyak Lope-Lope? Lah. Searching aja di Google kayak mana dia itu. Taman Lope-Lope ya. Bang Jaka Jack, lagi di mana tuh, Wak? Lagi di MW, Bang? Lagi di MW. Merdeka Walk. Lapangan, tanah lapang Medan, iya kan? Merdeka Medan. Tahu dia, kalau orang ngeprang-prang. Iya, tahu, Bang. Ya, orang dari tadi nonton dari kakak itu nonton dari awal. Sejam yang lalu, ha? Ini durasinya kita udah 1 jam 25 menit. Gak terasa, kan? Iya. Nggak terasa, orang abangnya udah duduk sini sejam ada. Kayak gitulah aku kadang live kayak gini, ngambil sejam ya tiba-tiba pulang sampai rumah, ya habis kota aku ya. Tapi nggak apa-apa lah, aku senang berbincang-bincang ini.
sekali-sekali lah. Eh, ke sana lah, ke Taman Lupi-Lupi. Taman Lupi-Lupi? Kecil-kecil ya. Bisa lah buat nongkrong. Enak lah. Iya, sampai sore gitu. Sore. Kalau buat-buat konten-konten, itu bisa lah. Ya. Tak ada aku nulis makan, Bang. Tak ada aku nulis makan. Ditulis, Bang, biar dipesan. Buta Mani tempat opungku, Bang, baru jabat. Memang gak pernah sih aku lewat dari situ, Kak. Pernah gak, Bang, di jalan kena begal? Mudah-mudahan jangan lah, Bang. Pernah hampir aja, Bang. Cuman gak ini. Ya, Bang, rumah Bang dekat situ. Apa nama daerahnya, Bang? Nama daerahnya Bulu Cina, Kota Rantang. Bulu Cina, Kota Rantang, Hamparan Perak. Kota Rantang, Hamparan Perak. Iya. Iya. Bulu Cina. Udahlah, kalau Kakak tanya Bulu Cina aja, pasti tahu. Pasti tahu. Tapi daerah Payabakung sana, Bang, tahu kan? Ada Bulu Cina situ juga. Payabakung itu Pasar 3 kalau Bulu Cina. Bulu Cina perbatasan juga, perbatasan Payabakung. Nah, apa itu kan? Apa namanya? Dulu yang ada tempat penyimpanan tembakau itu, iya, bantal namanya. Iya, bantal gitu, gudang tembakau. Itu lah dekat lah sama. Dekat juga sama. Dekat sama rumah. Depan lah, depan rumah. Ya, ada itu kayak gitu memang. Masih ya? Apanya? Kalau bangunannya itu, Bang. Bangunan Belandanya itu ada semua. Ada, Bang. Bangunan Belanda bagus. Ya? Bagus itu di vlog ya, Bang ya. Bagus buat lapangan gitu juga. Lapangan. Dia berarti kayak gudang gitu atau gimana, Bang? Ya kayak gudang, bangunan Belanda kayak gudang. Tempat nyimpan tembakau ya, bukan pabrik ya, tapi ya memang ya. Bisa itu nanti kita ke situ ya kan? Tempat fermentasi tembakau. Masih ada tapi sekarang ya, Bang? Ada berapa tempat lagi tuh, Bang? Bulu Cina satu? Karena rata-rata menghampirin tandem dancur. Karena nggak terawat, yang terawat dia masih. Memang besar tempatnya, Bang? Satu lebih besar? Enggak, satu lah, barunya berjejer. Oh, berjejer dia gitu. Maksudnya tapi satu tempat gitu ya. Bisa itu nanti ya kita ke bangunan Belanda tempat penyimpanan tembakau dulu. Udah lama itu memang. Itu rata-rata sana bangunan Belanda semua. Bangunan Belanda semua sana ya. Ada yang lucu deh. Hah? Baik. Yang itu. Apa nih? Aku lewatan Palumanan, Tanjung Anom, Dusun Mulyo, Bang Jaka Jack. Abang orang Tanjung Anom? Jauh Tanjung Anom dari sini, Bang. Anom jauh lagi lah, di sini lah. Jauh, Bang, jauh. Lab tiap hari, Bang. Gak sanggup kuota kita, Bang. Tiap hari pula lah, Bang, buat ini. Macam lah kita ini. Oh, datang kuota tadi kayak kalau di rumah bisa, Bang. Tapi ya gitulah. Apa yang mau kita live-in? Kan orang sekali-sekali pengen jalan. Kalau di rumah bisa. Pakai PC kita, pakai WiFi gitu. Belum mistis tempatnya itu, di sana kita. Bulu Cina. Tempat Bang, tempat. Iya, sakit Belanda. Umurnya udah timun, Bang. Kuburan. Ada kuburan. Kepala. Tempat eksekusinya. Oh iya. Kenapa? Aku taunya Miss Dukun AS lah. Ah, Dukun AS pun di situ. Tentana kan, Rizky. Dukun AS, Rizky. Iya, dari tebu. Ini di pasar tebu lah. Tebu-tebu juga. Ya, Rizky. Iya? Iya. Sunggal ya? Sunggal, Rizky Sunggal ini. Dukun AS. Siapa yang buat itu siluman ular, Bang? Ini, Kak. Kak, tahu aja kalian memang anak TikTok ini ya. Joget-joget gini, tapi kucing dibuatnya, bukan ini, bukan orang. Kucing dibuatnya kayak siluman ular gitu. Wow. Enggak tidur-tidur bocah ini, udah jam 12. Masih main lampu-lampu orang ini ya. Kalau nongkrong gini, enak-enak sih ya. Gimana? Daerah-daerah apa, Abang ya? Siang ke sore lah bilang. Iya, siang ke sore itu. Cuman enggak ada yang di. Ini, Bang, yang dekat bawah pohon juga, dekat tikungan, enggak jauhnya dari amparan apa ini? Dari Kelambir ini. Ada juga kayaknya kucing tempat rame sore-sore. Siang lah, bawah pohon, di bawah pohon dekat tikungan Kelambir mau masuk ke masih jauh lagi tempat Abang. Bang, masih Kelambir ini. Kelambir lingkar. Ada lapangan bukan kayak lapangan besar ya, tapi pohon-pohon kiri kanan. Itu juga banyak orang nongkrong kucing. Hah?
82 ini belum ada apa-apa. Iya. Kalau orangnya sih apa sih? Belum ada karena rame-rame nongkrong pemain bola aja. Bang, mulai jam berapa live-nya, Bang? Live-nya mulai dari jam berapa? Dari jam 10 tadi lah. Jam 10. Makanya ada 1 jam setengah nih, 1 jam 31 menit. Kenapa, Bang? Ini. Bocil-bocil itu mau cari mamanya, Bang, masih di luar jam segini. Ah, itulah. Itu dia bocil-bocilnya, kalau enggak percaya itu tuh. Banyak. Nah. Entah itu sama mamanya dia. Banyak kali bocil-bocil di situ. Itu jam berapa ini kan masih ada bocil. Orang abang enggak balik nih? Ya, si balik. Nah, tanggung lah jam 12 ini ya. Gitu kali, Bang. Sampai rumah jam 1. Satu juga ya. Bang, bangunan tahun berapa? 19 10 apa 19? Kasih, iya, kedinginan kau katanya. Ada jaket kah? Gak ada. Dia udah main Ome TV, Bang, di rumah. Main Ome, wah, aku main Ome TV nanti lengket pula nanti cewek-cewek apa di sana, Bang, Rusia sana. Aku aja gak bisa bahasa Rusia. Gak bisa bahasa Inggris. Emang lu bisa? Bahasa Inggris. Beli apa lagi kita beli? Banyak yang ngopi kenal biar bisa ke apa ya? Jaringan internasional. Jaringan internasional dia. Harus beli VPN. Kalau VPN gratis kan bisa. Mana bisa lah. Tapi tak takutnya kena kafe nanti. Hah? VPN gratis. Tengok ini ya, masih banyak kali anak-anak, adik-adik. Aneh ya. Karena besok hari Minggu jadi apa? Karena besok hari Minggu. Nampaknya enggak ya, gelap ya? Gelap ya? Gelap kayaknya, nggak nampak adik-adik sini. Banyak kali nih masih, umur-umur 3 tahun, 2 tahun masih banyak. Setahun pun nggak ada yang digendong gitu kan. Baru mau pulang. Besok naik, Bang. Bang Patrick. Enggak, Bang. Besok nggak naik, Bang. Turun aku besok, Bang. Turun ke lapangan. Masuk si malam dia, Bang. Bisa jadi, Bang Robi. Bisa jadi dia masuk si malam ini. Besok tidur dia kan, tepar ya kan. Datang sih. Tadi katanya sana. Kan mau datang. Gelap, Bang. Iya, namanya di lapangan. Inilah lampunya mandiri buat nerangi. Berarti Abang keluarnya tiap malam Minggu aja apa malam biasa juga? Malam Minggu, malam-malam Rabu, malam Kamis. Sering malam Minggu sih. Kalau kan ini malam fokus kerja. Ya kabarilah kalau mau kesana biar kita apa? Vlog kan. Kalau mau nge-vlog biar kasih tahu tempat-tempat apa. Tempat-tempat ritual pecucuan lidah pun ada di sana. Pecucuan lidah? Iya. Lubang ini zaman dulu lah ya. Sama sekarang masih ada, cuman setiap ritual sekali orang-orang. Oh, yang ini, jujur ini, pipi masih ke situ ya? Bukannya situ tempat orang apa, Bang? Kuda. Enggaklah, karena campur-campur. Aku ini kuda sana pun. Kita di sana. Di sana ya. Bang belum apa nih tunggu. Sabar. Ulta Abang sama motovlog Medan enggak dirayain, Bang. Enggak ada, Bang. Enggak ada merayain. Karena aku memang sebetulnya enggak ngerayain, Bang. Orang itu yang datang sendiri. Bang belum sepi di situ, Bang Rinaldi. Belum ada sepi-sepinya, Bang. Masih aja ada. Nah, ini ya, datang lagi nih orang gila satu. Yuk. Ini datang lagi. Kayak mana mau sepi, orangnya aja datang-datang terus. Aduh, antri. Sakit sekali, Bang. Apa nih? Sabar. CS baru itu di sebelah, Bang. Iya, Bang ini datang dari Hamparan Perak. Ini yang merah putih, Bang. Apa? Gula-gula.
enak. Ya belilah minumnya biar enak. Itu masih banyak tuh. Salam Pekanbaru. Mau kemana ngevlognya, Bang? Gak ada lah, Bang. Sini aja kita. Rappingnya oke banget. Iya. Itu goceng. Itu nggak ada harga goceng 6.000. Awak pilihlah yang small lah 6.000. Gak ada habis. Oke, 9.000 juga. Pintar juga ya. Pintar juga ya. Marketing. Marketingnya katanya. Gak ada berbagi malam ini, Bang. Ada, Bang, berbagi sama tukang jualan, Bang. Jualan apa ini? Boba. Boba. Berbagi rezeki kayaknya ya, kalau beli kan berbagi, Bang. Emrael, salam dari Pekanbaru. Wah, banyak warga Pekanbaru di sini ya. Keren itu Kebintan itu. Kebintan kita. Kebintan yang ada ini ya. Ada kolam renang panjang. Iya, macam danau itu. Kolam renang buatan terbesar di Asia Tenggara atau Indonesia. Salam dari Malaysia. Apa dikatanya? Halo, salam. Salam dari Indonesia. Enggak diusir sama PP di situ, enggak di situ. Siapa? Itu Bali. Mana? Udah enggak ada di sini. LP Merdeka Medan, Kabang. Iya, Kak Rani, betul. Lapangan Merdeka Medan. Ya. Kawan baru, Mas. Iya, semua kawan kita ya. Yang baru mampir jangan lupa di like. Oke, siap, Bang Joshua ini mantap moderator kita ini, Bang. Moderator terbaik ini. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Kok pada belum tidur kalian ya? Bang masih live, ini ada yang nanya. Masih dong. Ada yang nanya-nanya ini. Masih live, masih. Kita live di sini sampai orang ini bubar. Kita nyuruh orang ini bubar ya. Bentar-bentar lagi duduk di sini dulu sampai orang ini habis. Gak habis-habis memang sih orangnya. Di belakang kita makin banyak rupanya. Datang lagi. Oh, itu bukan ya. Orang sini nyari hijau-hijau ini. Enggak sepi-sepi ya di sini. Nah, nanti jangan mulai agak renggang. Hah? Depan udah agak renggang. Depan enggak renggang, tapi di sebelah sini rapat ke sana orang itu, Bang. Udah mulai haus juga lah, Bang. Itu rapi. Mulai agak rapat lah orang itu. Jadi masih banyak ya orang sini, kawan-kawan ya. Mau kemana rencana tadi? Kalau tadi nggak ada. Oh, rencana kami tadi cita-cita sama Bang ini. Rencananya ke daerah Pelumpang, Bang. Ada tempat bangunan Belanda bagian tempat nyimpan sembako dulu ya kan, Bang. Tapi dulu lah. Sekarang aja ladang tembako udah enggak ada lagi. Udah jadi tebu ya, Bang ya. Tebu semua ya. Sama sawit. Sawit juga. Sawit ya, Bang. Gak ngantuk, Abang, biar aku kasih kopi di Kalang. Cerita, Bang, dari jauh-jauh. Jumpa, Bang, mau kasih kopi. Jumpa, nanti Abang kasih kopi. Ya, aku ini ada minum boba ini, Bang. Minum. Jadi sini masih rame ya. Kalau dihitung masih 100 orang, masih lebih. Belum tidur, Bang, aku lihat Abang terus sampai habis live-nya, Bang. Jangan gak sadar, Kak. Kadang nonton live-ku ini hampir sama dengan aku nge-live. Kuotanya jalan terus. Lost doll, kata orang. Kereta api. Paling ini. Oh, kalau kereta api malam gini biasa dari Tanjung Balai lah nyampe juga ini. Jam 12. Ya, dari Tanjung Balai. Nah, gitulah. Bang ke Kutacane, Bang, datang. Jauh sih Kutacane dari Medan. Perjalanan sekitar 6 atau 7 jam juga Kutacane. Juragan muda-muda tuh Kelambir 5, Bang, bukan Kelumpang. Apanya, Bang? Apanya? Yeah.
ke Perbaungan Bang, ke Desa Melati, dua wisata tani desa Penteng Kleset, Pentilan Toh Joyo. Kok aku marah baru tahu ini tuh Kak. Kayak pita. Desa Melati 2. Iya, Desa Melati. Bubar-bubar. Ini yang di belakang ini suruh bubar. Jogetlah sana, cepatlah. Kami nunggu biar ada apa ya? Sana kelihatan apa batik coklat sana. Biar ada nih tonton orang ini. Lagi enggak ada yang ku hafal. Dance TikTok. Coba biar ada yang ditonton orang ini. Ada yang datang lagi? Pulang kalian deh, nggak bisa habis. Tunggu dibubarin Pak polisi baru nanti bubar. Gudang tembakau itu, lampir 5 nya ya? Bukan kelompang. Lampir 5 ada kelompang, kelompang. Lampir aslinya kan namanya lampir 5, nama kampung deh, nama jalannya. Nama jalannya ya. Bulu Cina pun ada, itu lagi bulu Cina yang gitu. Yang katanya mau reading di sana, itu lah bulu Cina. Bulu Cina ya. Ini bulu Cina Bang. Wisata desa Bang. Kak Evita, wisata desa itu tentang apa aja itu Kak Evita? Ya orang abang ini orang apa? Kelambir Cina lah, lebih tepatnya bulu Cina. Kak. Orang abang ya, lebih tepatnya bulu Cina ya. Lah aku kayaknya nih Bang bulu-bulu Indonesia gua. Seru kawan Bang goyang. Kita goyangnya di tempat-tempat wisata aja nanti ya. Datang aja Bang, tengok di map Warkop Aldi Sihite 24 jam ku kasih kopi di Kalang, asli enak Kak, Ali gratis. Ini Bang Rinaldi ini promo tempat ini Bang. Mantapnya nih Bang, di datang tengok di map Warkop Aldi Sihite. Daerah mana itu Bang? Apa? Siapa tahu kita nanti enggak bisa pulang ya kan, kena tutup ya kan pintunya ya kan. Tahu mana yang 24 jam. Banyak kali kakak-kakak lagi main lampu-lampu ya. Masa kecil bahagia kali Kak. IG-nya Ibu Negara apa Bang? Apa IG-nya Bu? @ardianasari94. Ardianasari94 kok lahir? Tua juga kok ya. Suruh kawan Bang goyang TikTok. Bantem kali ya Bang ya. Emang apa Bang? Leh, kok goyang leh. Lu kan tua juga. Leh, Bejo goyang lah. Lehnya artisnya di sini. Ini dia, enggak mau dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia, itu dia. Goyang lah. Hah? Belum sepi katanya. Belum sepi. Nah, ini kita enggak tahu. Daerah Similingkar Bang, Padang Bulan yang jalan mau ke arah Medan Jo. Mantap kali cerita Bang ya, cerita Bang mantap kali. Dari sana ke sini jauh kali Bang. 2 jam mau. Jam. Tadi ada juga pembahasan Bang mau San Mori ke sana. Yang jalannya agak cantik dia katanya kan. Medan Jo itu. Belakang-belakangnya ada memang situ Bang. Kiri kanan padi masih ya? Tembus kemana Pak Tung, Bang? Tolong ketik Bang. Diketik. Nah, ketik nah. Instagrammu. Ketik, siapa tahu ada yang mau follow. Ketiklah nanti channel itu. Ketiklah Instagramnya ya. Udah kita ketik, Bang. Yang minta Instagramnya Ibu Harimau Sumatera. Kalau mau di follow DM aja. Dah. Nah, dari ketik itu ya Bang yang minta Instagramnya. Aduh, pegel ya. Ibu Negara baru apa? Baru Nababan, Bang. Panteng Kleset itu Bang wisata tani, Bang. Raminya hari Minggu. Petilasan Toh Joyo itu makam keramat gitu Bang. Serem.
dia ya. Wisata tani. Berarti kayak yang di ini juga ya, Kak ya. Palonaga itulah. Itu kan wisata tani juga sih. Bisa itu besok pagi-pagi. Cuman memang harus pagi ke sana. Raminya itu luar biasa. Palonaga itu yang belanja apa itu, beli makanan tradisional itu. Tembus ke Deli Tua ada, tembus ke Patumba, ke Pancur Batu. Nah itu bang, tadi ada yang nanya itu, ujungnya itu ada 4 simpang bang, makanya aku nggak tahu bang. Selamat enggak. Malam untuk warga Kota Medan yang masih berada di seputaran Taman Merdeka. Nah, beri. Yang masih ada dah di depan kami. Silakan untuk para pedagang dan para pengunjung segera meninggalkan tempat tongkrongan. Ada. Dan untuk pedagang silakan membubarkan diri juga peserta dan. Jadi habis ya. Berarti di sini batasnya jam 12. Taman Merdeka bekas dagangan jadi diurusikan terlebih dahulu. Nah, jadi jam 12 di sini bubar. Kami himbau untuk para pedagang dan para pengunjung pulang. Aduh, jadi pulang kemana nih, ke? Sini lah. Garu ya. Pulang. Woi, udah disuruh diusir kita, eh. Itu baru diusir. Ya wajar juga lah, udah jam 12 malam. Apa ini? Belum serame Palonaga. Apa ini? Tunggu. Yang mampir jangan lupa di like. Makasih nih Bang Joshua. Bubar nanti Pak polisinya. Masuk bahaya. Kalau datang Pak polisinya paling nyuruh bubar juga. Ya. Kalau Pak polisinya datang paling nyuruh bubar juga. Bisa libur. 40.000. Hah? Besok kita jam kayak mana? Jam 10 tadi kata Laik sana. Hah? Semalam bahas pembahasan jam 10. Jadi jam berapa? Aku besok mau ke Kuala Namu dulu. Jam berapa lu Kuala Namu? Ganti mobil. Buat pickup. Jadi ngambil barangnya naik apa? Pickup. Jam berapa lu kalau jam berapa lu? Enggak tahu. Ambil ini helmnya nih. Udah diusir kita ya, udah dibubar kita ya. Diusir kita ya. Bubar pulang kalian katanya. Masih rame nih ya kawan-kawan. Kau enggak percaya nih ya. Ah, masih rame. Oh, orang abang sana ya, lupa. Bang, makasih kali udah datangin ya, Bang ya. Nanti kapan-kapan kita ngevlog bareng di sana, Bang. Iya. Makasih, Bang. Ya, Bang. Ya. Hati-hati jalan ya, Bang ya. Jauh orang abang soalnya. Orang. Hah? Kan lewatnya dari mana? Hah? Lewatnya dari mana? Dari mana kita? Ya kan dari sana. Sekali lewat nanti apa? Lah, pula lama kali dari suruh dari tadi. Ngapain kau ini kejar apa? Kejar apa? Ke jalan tol. Kerja? Iya. Ikut. Udah apa? Pulang kok. Udah pulang. Hah? Ini minyak. Bawalah, tunggu aja. Ya, habis lapnya. Habislah sampai parkiran kita habis ya. Ini orangnya masih banyak aja sih di sini. Salahnya enggak nampak ya, kurang terang ya. Masih banyak ini orang di sini ngumpul-ngumpul. Duduk di lapangan masih banyak. Tapi kita sampai lah udah disuruh bubar. Taat hukum kita. Ada kenalan juga dia apa Aceh katanya. Hah? Saudara dia. Iya. Orang Flores sana. Orang Aceh. Ya. Jadi ke Aceh kita ya bulan 4 ya. Bulan 4 tanggal berapa? 3. Tanggal 3, 3 4 5. Ya 3 hari lah kita nanti. Apa nih? Ya habis lab-nya tadi udah ya. Aku tadi tuh ngomong. Hebat ya di Medan sampai jam 12 malam, kalau di DKI Jawa Barat jam 8 malam sudah harus bubar. Alfamart, Indomaret, Kaki Lima wajib tutup. Oh, di sini masih ada yang 24 jam. Kalau kafe-kafenya gitu.
tidak sopan yang punya lapangan Merdeka disuruh pulang. Udah malam lah, pas juga itu nyuruh pulang. Tidur lah kita. Pekan baru hadir, udah mau bubar abang baru hadir nih bang depan ini. Udah mau bubar kita baru abang cerita hadir. San Mori. San Mori. Sama yang mana? Kita sama-sama siapa? Kita sama si Regar Motovlog nanti aku. Polbek ya Bu Negara, sehat selalu. Polbek katanya ya Kak Evi. Oke. Ah. Oke Kak Evi. Hah? Apa? Pegang dulu ya. Mau ngapain? Udah habis ya. Hati-hati bang. Siap bang toko. Mana tadi tempat kita parkir itu? Kemarin bunga-bunganya ini oh masih ada tapi belum sangkut. Sangkutannya. Oke. Jadi off-roll dulu kita ya. Bubar dulu kita ya. Nah, itu tempat kita rame-rame sini udah disuruh pulang. Mungkin nanti lain kali kita bisa lanjut lagi. Orang itu ngapain ya? Lain kali akan kita ngobrol-ngobrol lagi sama orang Giti Jawa Barat. Baru mau di situ udah diusir. Usir lah udah jam 12 abang, apalagi kelamaan. Oh di sini pun bisa nih duduk-duduk sini ya, duduk-duduk. Lep terus bang, payah kita pegang ini kabel segala macam. Itu laju di luar. Udahlah, izin dulu ya tunggu ha. Dekat aja pun. Jadi pamit dulu ya, sampai jumpa di besok kalau bisa lab kita besok pagi ya, kalau memang bisa ya. Jadi izin pamit dulu ya, pas kita di 2 jam labnya. Sampai jumpa di kemudian hari. Mohon maaf kalau ada salah. Bye bye. Pulau Jawa harus turut peraturan protokol.